masih ingat Mandra? Bagi pemirsa tahun 90-an hingga awal 2000-an, Mandra adalah maestro di dunia lawak Indonesia. Mandra mengawali karir melalui lawakannya di Topeng Betawi. Tapi dia melejit setelah berperan dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan. Setelah itu Mandra seperti kehinggan panggung. Namanya sempat muncul lagi tapi dengan kabar yang kurang enak. Mandra didakwa korupsi hingga dipenjara. Lalu sempat dikabarkan bangkrut. Bagaimana kabarnya sekarang? Sebelum di videonya, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Mandra kini memiliki rumah yang cukup besar dari hasil kerja kerasnya. Penampakan rumah artis Mandra yang super luas bak istana Jawa. Bahkan, rumah artis Mandra terdapat makam leluhur hingga berbagai hewan ternak loh. Penasaran dengan kondisi rumah artis Mandra? Mandra Nai, pemeran lenong Betawi yang turut membintangi film Sidul memiliki rumah mewah nan luas. Di rumah Mandra terdapat aneka peternakan dan pepohonan yang rindang. Bahkan saking luasnya, di rumah Mandra yang mewah meski didesain bak rumah adat Betawi juga terdapat makam leluhurnya. Namun kediaman sang komedian itu pernah disita KPK lantaran terjerat kasus korupsi. Pria kelahiran Cibubur, 54 tahun silam itu pernah tersandung kasus korupsi yang menjebloskan dirinya ke sel tahanan. Tepatnya di tahun 2015, Mandra terbukti menyebabkan kerugian negara dan harus mendekam di penjara. Melansir dari laman Tribun Jambi, Direktur Utama PT Viandra Production itu melakukan penggelembungan harga 3 paket program siar dari PT Viandra Production untuk disiarkan di TVRI. Mengadili, menyatakan terdakwa Mandra Nai terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kedua, ujar Hakim Arifin di pengadilan tindak pidana korupsi. Mandra pun mengaku menyesal dan telah meminta maaf kepada rekan sesama artis dan berbagai pihak. Saya minta maaf sama teman-teman artis, kru artis saya jadi punya utang. Uang saya buat produksi yang dari lawan 1,4 miliar rupiah, saya juga pinjam dari Bank Standard Charter, film-film itu belum selesai saya masuk penjara, kata Mandra sembari meneteskan air mata. Tak hanya itu, tangis Mandra kembali pecah saat menceritakan kehidupannya yang jatuh usai tersandung kasus korupsi. Mandra bahkan sampai kehilangan banyak hartanya untuk melunasi utang termasuk menjual kediamannya. Rumah saya disita 2 hari lalu karena belum bisa bayar. Bahkan buat bayar kru, ada rumah yang dari hasil syuting Sidul itu juga saya jual masih kurang. Rumah ditempati empok saya juga dijual, ucapnya lirih. Akibatnya, Mandra sampai harus rela dipenjara selama 1 tahun dan bisa kembali menghirup udara bebas pada tanggal 14 Februari tahun 2016 lalu. Lantas seperti apa penampakan rumah Mandra yang luas dan dilengkapi area peternakan tersebut? Dilansir Grid ID dari tayangan Selebrita Pagi, berikut penampakan rumah mewah milik Mandra yang seluas 2 hektare. Tampak dari luar rumah Mandra memiliki halaman yang sangat luas. Pada halaman depan rumah Mandra tampak rindang dengan adanya beberapa pohon. Di halaman seluas hampir 2 hektar tersebut juga terdapat makam keluarga Mandra. Makam tersebut ditempatkan pada sebuah bangunan mirip rumah. Bahkan menurut Mandra keluarga tersebut sering dijadikan sebagai tempat berkumpul bersama keluarga saat Lebaran. Tidak ada kesan misteri pada makam tersebut karena bangunan makam keluarga tersebut tampak asri dan nyaman. Tak hanya makam keluarga, aneka ternak juga tampak pada salah satu sisi halaman rumah Mandra. Mandra mengungkapkan keluarganya sering memanfaatkan hasil ternaknya untuk dikonsumsi.